semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Waktunya gua ingin memulai seri Rotul 5BGL. Oke guys, kenapa 5BGL? Yang kemarin gua bilang pengen 10, ternyata realistisnya itu 5BGL aja guys. Dan di akun Drakus ya, kenapa nggak di Piyama bang? Sabar guys, Piyama masih di Jepang nih. Kita lihat Piyama udah di Jepang berapa lama guys. Nah, Piyama udah di Jepang selama 115 hari ya. Emang udah keasikan dia nggak pulang-pulang guys. Udah, nggak usah nanya Piyama kemana, nggak usah nanya Piyama jualan BGL atau enggak. Yang penting guanya ada di sini guys, di hadapan kalian, menemani kalian makan nasi yang lagi stres ditolak cinta. Oke, di sini guys, kita akan langsung aja memulai series 5BGL-nya. Let's go. Jujur guys, gua nggak tahu gua memulai ini tuh dari modal gua punya berapa BGL, tapi jujur gua nggak punya 5BGL sekarang. Kemana tuh bang semuanya perasaan tuh punya banyak presiden. Oke, 5BGL guys. Dan kemarin kalau kalian lihat di video waktu gue yang inflasi itu, gue kasih tahu ke kalian gue sempet pengen membeli Mark Plento guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat Mark Plento sekarang sellernya 265, bayar 250, 260 guys. Coba ya, buy Mark 255, sell 260. Coba ada yang mau gak? Ada yang mau gak? Sini. Kalau misalkan ada yang mau, berarti tuh. No, teye, bye. Oke, 260 gue yakin ada yang mau guys ya. Kalian bersabar aja, ngejual atau pengen ngebeli. Kalau ngejual, kalian jual lebih mahal lah. Kalau pengen beli, cari yang lebih murah. Bersabar. Tapi bentar lagi ada mau event, apa namanya, harvest guys. Tapi gue gak tahu ya, itu bikin dia sudah kebapak. Gue baru keinget guys, ternyata gue tuh masih ada barang yang gue jual di Merstore. Astaga, ini udah mengkarat kayaknya warlocknya di sini saking lamanya gue tinggal guys. By the way, ini gue ada aib sedikit guys. Dasar dan memalukan. Gue kaget bang, lu beli ini Ultra Flame 12 biji waktu itu. Ya gimana guys ya, waktu itu tuh gue blunder, dimana kalau gak satu niatnya pengen beli satu, ya harganya tuh 12, tapi malah gue ketik 12 WL guys, 12 gini loh nih, malah ketik 12 kayak gini nih, buy-nya 12. Ada dah video waktu gue set challenge bikin set kayak gini guys. Nah oke, di sini kita bakalan collect aja lah teman-teman ya. Nah langsung aja lah ya, kita collect semua yang ada di sini guys. Nanti gue pengen sekalian juga masukin beberapa item. Terima kasih orang baik 30 WL. Terima kasih orang baik. Nyam. Apa sih guys yang di live itu guys? Yang kalau di gift ada 3 cewek gini, 30 WL sama-sama guys. Ntar nih Ultra Flame berapa nih guys? Berapa sih? Oh, 60 WL. Masih ada 7, berarti aduh masih ada orang baik ternyata di sini guys. Oke, ini kita collect lagi ya, tadi full guys. Sip. Nah, sekarang kita masukin item apa ya? Nah, di sini gua pengen ngejual polo shirt-nya 2 per WL aja guys. Samain kayak orang-orang Discord Ihemo jual ya. Yang ini yang blue, ada juga nih yang pink-nya guys. Ini dapat dari gacha summer kayaknya. Terus ini juga nih ya, si celananya kita taruh 2 per WL juga deh, samain guys. Nah, 4 fan ini punya gua. Dan ya, kita tunggu aja, ini BT udah lama sih, lumayan nih World Merstore nih. Nah, ini sempet juga guys, gua tuh kan kayak penasaran lah harga Mark Plan tuh berapa. Di sini gua cari tahu dulu lah harga Mark Plan ya guys. Dengan gua naro BGL gua itu tadi sisa 2 3. Ini sisa berapa sih berarti gua startnya guys? Oh, berarti kita mungkin start di kisaran 3 BGL tuh guys, ya. Coba nyari 2 BGL. Nah, ini tuh ada sedikit penyesalan, teman-teman. Gue udah lama banget gak bermain game Growtopia yang kayak dulu aktif banget, kayak 8 jam gue bisa duduk di sini, gak 8 jam, 5 jam lah di situ. Di sini tuh kalau enggak salah gue pengen beli Mark Plan-nya, tapi di sini tuh gue enggak tahu sebenarnya harga Mark Plan itu berapa. Gue takut banget kena manipulation, guys. BTW di sini kan udah lihat ya 3 BGL, berarti kurang lebih 5 BGL lagi kita yang harus cari, guys ya. Berarti 2 BGL kita cari. Kayak di sini gue nukerin dulu DL-nya ke BGL supaya nanti bisa nge-trade si Mark Plan-nya. Gue gak nyangka nih Mark Plan bener-bener bisa sampai segini naiknya guys. Yang dulu gue beli 2 bijinya harganya 22 DL guys ya, sekarang sampai ke 2 BGL. Oh, game gue gak tau nih game umurnya berapa lama guys. Tuh sengaja kan gue ngepasin tuh 2 BGL 50 DL gue bawanya kalau gak salah. Tuh ya kan, pas tuh. Soalnya gue nyari seller yang ngejual Mark Plan-nya di harga 250 guys. Tuh ada yang jual 255, padahal cuman kayak tambah 5 DL lagi kan guys. Dengan waktu yang gue spend kayak 2 jam 3 jam tuh buat nyari orang yang 250, gak dapet-dapet gue jujur. Jadi gue rada sedikit menyesal lah waktu itu, kenapa gak gue beli aja nih orang jual 253, 255.
cuman kayak nunggu berapa lah gitu. Gue nyesel banget sih. Ini gue di prank nih, disuruh ke keyword guys. Ternyata wordnya itu 2 million seat kok gak salah. Kurang asem memang tuh 2 million seat. Untuk gue langsung cepet-cepet keluar. Kalau gak ini PC gue yang udah kentang ini meledak. Ada seller kayak 254 kan. Sayang banget kan. Anjay, disini ada yang tahu Bang Drakus masuk konten. Enggak. Nah tapi di sini sayangnya guys, lihat di sini tuh ada potensial buyer, dia ngebeli 2 markpen seharga 5 BGL 8 DL guys. Yang artinya dia dapat 1 markpennya di harga 254 ya. Ya mungkin itu profit lah guys. Waktu itu guys, ini tuh gue lupa di tanggal berapa ini tuh. Selang besoknya guys, literally besok lah 2 harian kemudian, lihat harga markpen itu sekarang jadi 262, 260, 263 guys. Hah? Ya kan nyesel kan, kemarin gue nahan-nahan, coba aja gue beli tuh 255 enggak apa-apa over. Ditinggal tidur 2 hari udah naik segitu banyak. Berarti kan 255 sekarang 260. Naik 5 DL 67 DL lah guys. Ya kan? Gimana? Ya itulah kayak, kalian tuh harus pinter baca guys. Pinter baca dan berani sebenarnya. Dan tergantung lagi supply demandnya sih. Gue juga gak tahu, mungkin ini tuh lagi banyak demandnya, makanya tiba-tiba sellernya naikin. Atau mungkin kemarin lagi banyak sellernya, sehingga demandnya itu gak ada, makanya harganya bisa murah. Ya supply demand lah, baik lagi guys. Nah ini tuh gue nego nih sama si Spax guys. Gue nawar 265 lah. Gue udah desperate banget gak ketemu-temu seller markpen yang 250. Iya 262 oke okay, gak bisa gak gue gituin. Nego-nego lah. Sorry bro. Oh my god. Wow, 263 deh kata gue. 263 please Bang Spax, tolong kasih gue. Dia punya 3 markpen. Dan kalian nanti lihat deh, dia beli harga markpennya di berapa. Maxless 265. Maxless Maxlessnya 265. Gue cek boardnya, kayak tak gua harga ini tuh harga manip kan, sakit juga ya beli harga markpen di sama Rayman di harga manip itu. Wah itu mah gak bisa tidur guys. Nah terus gua message dia lah, Spax, suruh trade di Word aja tuh, ke Word Drakus kata gua. Kenapa gua gak mau trade di sini, supaya orang-orang tuh kayak ya gak tahu gitu gua beli di berapa. Takutnya nanti tiba-tiba jadi turun lagi atau tiba-tiba jadi malah naik. Tapi kalau naik harusnya lu bersyukur ya Bang Len. Nah akhirnya gua tarik dia ke Word gua, langsung aja lah 265 guys. Tuh kan ya, harusnya tuh gua kemarin dapat 255 karena gua takut-takut 10 DL gue jadi overpay. Udah sekali lagi balik lagi, ya itu mah gak apa-apa. Oke, markplan pertama kita di akun Drakus. Let's go boy. Ini gue jadi farmer enjoyer aja nih guys. Yes sir. Mama Mia double Zaros. Nah sekarang waktunya gue pengen ngecek nih markplan. Tadi tuh 260, yang bener aja lah, berarti gue rugi 5 DL tuh kan guys. Lihat, sakit hati guys kok kayak gitu, gak bisa tidur gue. Mana ya orang-orang jualnya guys ya. Semak nih, coba for berapa-berapa dia jual guys. Tuh 260, sakit hati. Sakit hati guys, gue pikir jadi 270 guys. Nih bayangin guys, orang ini ketika dia jual, gue langsung tanya dong, waktu itu lu beli berapa? Mana nih momen gue nanyanya. Tuh, you beli berapa waktu itu? Kan gue tanya gitu guys. Lihat jawaban dia, ini sangat menguahkan. Dia beli di harga 280. Nah ini gue gak tahu guys, kalian yang sering main daripada gue emang pernah makan nyentuh harga segitu? Tapi sakit banget, dia punya 3, seandainya dia beli semua di harga 280, 60 DL hilang. Nah karena kita udah punya markpen pertama kita guys, mana markpen piyama hilang. Anjay. Dan ini udah ada gaut sama UT nya guys. Ih, tinggal buka free BFG. Free BFG. Ini BTW builder lock beli di mana guys sekarang guys. Oke okay, adakah yang di sini? Adakah 100? Supaya tari silaturahmi tidak putus. Adakah penjual builder 35? Oh masih nih guys builder mah segini-segini aja. Coba di sini ada nggak ya builder lock guys? Aduh war-war gini tuh biasanya ngejualnya mahal sih, 30-40 guys. Ya udah, nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Kasih nih ya owner word CSN. Kamu pasti maksudnya ya ini kayak gini nih, desain CSN gitu-gitu loh guys tuh, lihat kan? Nanti kita bikin deh ya, nggak apa-apa guys. Babang Nyamel juga dulu pernah punya war kayak ginian. Nah buat kita nanti 10 BGL lah kalau misalkan war-war gini. Oke, let's go, kita udah beli ya builder locknya. Bener gak tadi gua kebeli guys? Oke 40 WL. Waktunya kita buka free BFG L grid JRS kok gak salah. Waktu itu juga gua udah dikasih Elmer World Farm guys. Nah ini semoga di sini ada BFG nya ya. Yang mana yang ada BFG ya? Bener-bener kita cekin dulu satu-satu guys. Ini ya kok gak salah. Nah ini dia, tapi gak ada ininya. Apa HL-nya, aishidah. SL-nya maksudnya guys. Untung Drakus punya 183. Tar, ini tuh ada mekaniknya lagi guys. Aduh, gua harvest dulu ya. Ini pohon-pohon ini nih guys ngeganggu soalnya. Coba penasaran nih gua nggak paling nggak ngerti mekanik lock gini soalnya si Drakus yang paling jago guys. Ini tuh kalau nggak salah dipasang di sini gitu ya. Terus kita ignore empty air. Terus kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah, correct me if I wrong. Gua taruh di sini guys.
Nah, terus ininya kita low LN-nya terus oke, coba kita hancurin ini guys. Kalau misalkan benar GG Gaming. 1 2 3. GG Gaming Bang Len, kamu jago banget Bang Len. Aman aja. Berarti ini semua kita harus setup kayak gitu guys ya. Nah, ini kita taruh sini lagi. Kita ignore empty air. Harusnya yang kanan kena enggak? Oh, enggak guys, cuma bagian bawah doang. Hup. Anjay, slebel. Jago gua ternyata ya. Masih ada lah mekanik gua untuk kita seri-seri kayak gini lagi guys. Tapi jujur gua pengen 5 BGL sih guys, megang gitu. Buat apa Bang Len? Ya buat dijual, buat beli item lah guys. Nanti kan kita mau beli buy plus katanya guys. Betul enggak? Betul. Ih, ini banyak. Oh ini tuh hancur guys ternyata. Ntar kita pasang ini dulu. Nah terus ini kita gini, hancurin, kita ulang, kita taro. Aduh harusnya ada checkpoint di sini guys, ada steamnya juga. Oke berarti ginilah, sip, kita taro HL nya berarti di sini guys. HL SL, kebiasaan Bang Len. Hup. Oh iya elah Bang Len. Ininya dulu nih Bang Len ya, di ignore lagi. Oke harusnya udah sih ini, terus kita pasang begini. Nah terus ini kita hancurin. Hup. Nah, cakep. Kita hello. Oke. Sip deh guys, kayaknya segini dulu lah untuk free BFG. Gua yakin sih free BFG juga udah peminatnya dikit. Coba. Aduh, gua udah rindu mekanik. Ya Tuhan, Len. Aduh, Dracus udah punya lock-nya. Buat apa lu beli lagi? Aduh, ya kebiasaan ya guys ya. Inilah, aduh, gua tuh emang gitu guys orangnya. Nah ini, aduh semoga jangan salah. Ini terus allow building, reapply. Nah harusnya benar guys. Coba allownya jangan di checklist deh. Hah, takut gua begini aja guys. Ntar kita choose itemnya ini, terus kita taro dua gaya kita di sini deh guys. Tapi ini gua feeling sih salah sih guys settingannya, tapi gua jaga-jaga aja lah ya, daripada hilang magnet gua nanti di break orang. Nanti gua panggil temen gua dulu buat ngetes. Ntar ini kita gayanya kita bikin jadi seat Elgrid ya. Terus di sini juga gua masih ada 2 UT, kita pasang aja di sini. Ini low budget guys, yang penting kalian punya satu magnet, sisanya enak sih. Cuman ya itu nanti nanamnya rada ribet, tapi nggak apa-apa lah ya, kalian mah jangan baik mau kok kata teman gue guys. Udah modal nggak ada, tapi maksa top up akhirnya dijual ini di CSN-in guys. Duh guys, ini tuh Elmer gue message gak datang karena emang sekarang kan message tuh ada riweh nih guys, CSN semua. Nah coba di sini gue pakai akun kecil gue yang kemarin ngehunting scammer, nggak bisa ya, ini nggak bisa real guys, aman. Kaget, semoga ini salah sasaran. Semoga ini salah sasaran ya Tuhan. Hampir. Wah, serangan jantung gua. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aduh, hampir. Ya kali Dracus ke band, ya ampun, gue udah shock berat, udah serangan jantung ringan guys. Coba ini kita LO guys ya, kita LO guys. Aduh hampir gue kena mental nope. Guys, coba kita buka. Ah puji Tuhan, aman ya, aman, ini udah aman. Oke waktunya kita buka, kadang memang harus kayak gitu guys. Buat kalian memastikan, minta teman kalian yang percaya aja. Kok gak nanti makanan kalian hilang di break orang yang pura-pura mau free BFG guys. Nah ini harusnya remote-nya bisa dipukul ya kok gak salah. Aduh udah lama gue kalau begini. Dulu mah gue gini banget guys, pakai traktor nih. Aduh DCS-nya sayang banget guys, kita belum beli ya. Aduh gak apa-apa, beli sekarang aja apa ya. Beli sekarang BGL kita ada berapa sih guys? Ada 3474. Ya udahlah oke. Ini BTW buat kalian yang mau free, ini gua khusus buat kalian ya. Free BFG di sini, tapi DC ya udah itu mah bukan urusan gua guys. Soalnya gua enggak mau login terus bukain pintu ini kalau kalian DC. Tapi kalian kalau mau free BFG, kalian datang aja ke Elgrid JRS ya guys ya. Gua udah taruh di sini nih ya tulisan word-nya gimana. Tapi sekarang gua pengen beli DCS dulu deh guys. By DCS. Kita beli aja mahal juga tak apa-apa guys. Kita beli DCS, let's go. Harusnya kemarin gue minta selamat sih, tapi selamatnya nggak tahu kemana. Berapa harga DCS sekarang? 6.10 yang benar aja bang. 6.13 beli sama gue sini. Berapa? 6.20 janganlah. 6.13 nih bang ya, trade 6.13. Apa kita gacha aja ya pakai? Kita gacha kali. Janganlah, gak rugi guys ya. 6.15 kita beli. 6.15 oke. Nih bos ya, semangat ya para penjuang trading di sini. Oke langsung buru-buru di accept guys. Oke beda 5 WL doang, nggak apa-apa. Dream Catcher Stop. Let's
Let's go. Akhirnya enjoyer kah? Kurang Ances sih, tapi Ances apa yang cocok ya? Coba. Gua rencana juga ada mau ini sih guys, provider gitu loh, tapi ATM sih inceran gua. Tapi coba kita lihat dulu deh ya, harga Ances sekarang berapa. Kalau misalkan janji deh, kalau misalkan video ini nyentuh ke 5000 like guys, 5000 like, gua langsung level max di akun Rakus, bukan akun gua. Ances biru guys. Oke, okay, yes, kalau nyampe 5000 like. Purple 4. Coba penasaran gua purple nih. Nih, gua butuh purple buat provider nanti guys. 365 apa green aja ya guys? Soalnya kan gua belakangan ini nanam juga. Green 4 berapa kalau green? Itu mahal sih 365, sedangkan providernya gua belum ada. Mau diapain coba? 410 less 400. 400 langsung dah ya. Less 10 doang lu pasti mau, gua jamin. Ini 444 nih. Tret. Ada yang jual 4, ada yang jual 4. Ayo siapa yang mau jual lebih murah? Siapa yang mau jual lebih murah? 395. Green 395. Adakah yang mau? 395. Tiga masuk ya. 390. Oke, nice. Masuk YouTube. Masuk. Masuk dong. 390. Wah, masukan. Masuk, Bang. San Mumu. Masuk. 390. Ngakak guys. The power of YouTuber, the power of Piyama keluar. 390. Ada yang sirik tuh, ada langsung kon, ada lucu. 390 sini, waka, the best memang kamu. Memak, anaknya masuk gitu. Aduh, ngakak maaf guys, gue udah gak lama gak merasakan vibe ini guys ya. Aduh, makasih. Ada yang ngatain tapi ini 37 lol. Aduh, sabar, gue sedikit sedih guys. Kamu, nama kamu aku sensor ya. Harusnya kamu jual ke aku 375. Nggak bercanda, banyak aja. Thank you ya bro. Ya inilah enjoyer guys ya. Gokil, akhirnya kita punya satu magpen dan kita bakalan buka kembali free BFG. Gue nggak mau ya kalau BFG berbayar, kalian udah lihat sendiri hasilnya kemarin gimana. Ini kalau kalian nanya juga btw kenapa ada koin-koin gitu, ini tuh karena rolls guys. Oke teman-teman, jadi gue rasa untuk videonya gue akhirin dulu sampai sini. Jadi kita udah resmi ya buka BFG di World Elgrid JLS, dan juga kalian yang pengen datang silahkan datang. Kita akan beli magpen satu lagi juga, tujuan kita kedepannya pokoknya, dan juga akan buat banyak. Ya udah, pokoknya kalian ikutin aja perjalanan gue buat ngedapetin 5 BGL ini guys. So thank you buat kalian semua yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, dan kita akan ketemu lagi di next video guys. Bye bye. Peace.